Richard Kevin dan Cut Tari akhirnya resmi suami istri. Akad nikah mereka digelar di sebuah rumah di bilangan Cilanda, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Desember 2019 sore tadi. Dilansir dari suara.com di media sosial, Cut Tari tampaknya cantik mengenakan kebaya brokat warna silver. Sementara Richard Kevin memakai setelan jas warna senada. Richard Kevin melengkapi penampilannya dengan kopiah hitam. Ada juga kalung bunga yang melingkar di lehernya. Cut Tari dan Richard Kevin duduk berdampingan menghadap wali nikah. Keduanya dipersatukan oleh kain warna putih yang menutup kepala masing-masing. Lainnya, ada video yang memperlihatkan kedua mempelai pengantin berdiri sambil memegang buku nikah. Baik Richard Kevin dan Cut Tari tampak begitu sumringah di momen ini. Alhamdulillah, kata seorang MC yang diduga Indra Herlambang, sahabat Cut Tari. Sementara, usai akad nikah, Cut Tari dan Richard Kevin langsung menggelar resepsi di Taman Kaju, Cilandak, Jakarta Selatan. Kabar yang diterima oleh suara.com, resepsi dimulai sejak sore hingga malam nanti. Kabar kedekatan Cut Tari dan Richard Kevin sebetulnya sudah terdengar cukup lama. Keduanya bersama saat acara resepsi pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada Oktober 2014. Namun kabar tersebut menguap begitu saja. Richard Kevin pun beberapa tahun terakhir seperti menghilang dari panggung hiburan tanah air. Bila sampai menikah dengan Richard Kevin, ini jadi pernikahan kedua bagi Cut Tari. Sebelumnya dia pernah menikah dengan Yusuf Subrata, namun mereka cerai 12 Maret 2014. Dilansir dari suara.com, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.